Iya. Sudarlun Bukalapak yang merupakan situs jual beli online di Indonesia, Kamis siang berkunjung ke kantor Serambi Indonesia di Aceh Besar. Dalam kunjungan itu turut hadir Public Relation Manager Bukalapak, Evi Andarini, bersama rombongan yang diterima langsung oleh pemimpin perusahaan Serambi Indonesia, Muhammad Din, Sekretaris Redaksi Bukhari M. Ali, Manajer Iklan Hari Tebu Patria, dan Manajer Promosi M. Jafar. Bukalapak ini gedenya karena komunitas, Pak. Itu karena dulu itu awalnya Bukalapak ini kan gedenya dari komunitas sepeda. Zaman tahun 2010-an kalau nggak salah ya, itu lagi booming sepeda lipat. Nah, orang-orang tuh banyak yang jual beli spare partnya tuh di Bukalapak. Nah, dari situ mulai gede, nah sekarang berkembang, udah macam-macam, gak cuma spare part sepeda, udah variatif banget ya, barang-barangnya. Kita udah ada sekitar 60 juta ya, listed ya, produk yang listed. Jadi produk yang listed di Bukalapak tuh ada 60 juta. Lalu jumlah pengguna kami udah mencapai 50 juta lebih. Terus jumlah kunjungannya orang per hari itu bisa mencapai 12 juta kunjungan. Jadi cukup signifikan sih pertumbuhannya gitu. Jadi kalau misalnya di Medan itu lebih banyak jualannya masih ya seputar handphone, spare part gitu, masih lebih banyak di situ. Makanan cukup banyak juga. Nah kalau untuk Aceh ini sebetulnya transaksi paling besarnya itu kalau untuk di Bukalapak itu ada di makanan dan koleksi dan hobi. Mungkin kalau hobi dan koleksi itu kerajinan tangan biasanya masuknya ke itu hobi dan koleksi. Iya, kerajinan tangan di Aceh juga kan banyak ya. Yang keranjang gitu ya, itu juga masuknya ke situ. Nasional gitu. Jadi misalkan bapak mau beli shampoo gitu, serancang, itu juga bisa melalui warung ini. Jadi namanya Mitra Bukalapak. Jadi ini namanya nanti kita jadi kayak warung digital gitu lah. Nah itu di retail ya? Iya gitu. Dan ini gak menutup kemungkinan untuk semua warung, baik warung modern maupun warung tradisional untuk gabung dengan kita. Sampai akses informasi dari saya. Kehadiran mereka ke Banda Aceh untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh dalam berbagai hal, salah satunya termasuk warung digital. Warung digital ini sudah ada di Pulau Jawa dan di Medan. Sementara di Aceh, pihak Bukalapak baru akan menjajaki kerjasama dengan pemerintah. Dari Banda Aceh, Budi Satria, Serambi TV.